Saudara, pasangan Nawaitu akan melaksanakan kampanye pertama di zona 2. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Riau telah menetapkan zona kampanye untuk 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau yang akan bertarung di pilkada. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nawaitu, Firdaus, menyampaikan pasangan Nawaitu akan melaksanakan kampanye di zona 2. Sesuai dengan jadwal kampanye, hari pertama mereka meresmikan salah satu posko pemenangan Horas Batak Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Setelah acara peresmian, pasangan calon Nawaitu mulai bergerak menuju zona 2 yang meliputi wilayah Dumai, Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Ada di dalam zona 2, maka zona 2 itu Dumai, Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Makanya setelah sebentar di sini, kemudian kita bergerak ke zona, dan besok sudah ada sesuai dengan jadwal. Kampanye ini dipantau pihak Polda Riau dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Yesika dan Sugiarto melaporkan.